Oke, jumpa maning bosku karo pacar Juber. Oke, malam ke bos, rencana arep luru kepiting ning tambak bos, alias ngobor bosku. Oke bosku, let's go. Kita mau mencari kepiting, mudah-mudahan kita bisa memperoleh hasil bos ya. Oke. Permisi buyut, melu megawe luruh kepiting, jaluk paring selamat, waras, ajan apa-apa, indah makat waras, balik waras, dan diparingi oleh rezeki, kepiting singake, buyut. Oleh lokasi ini mengkenen. Ada kepiting tuh, cuma di susah tuh, di akar itu, tuh, mana ya, tuh, kepiting bukan ya, kepiting ya, tuh, ada kepiting bos, cuma susah, di itu, di akar-akar pohon mangrove, tuh, gimana ya caranya ya. Aduh bosku, ada kepiting yang susah-susah. Dapat bos, alhamdulillah rabbil alamin, dapat lagi bos, dapat lagi bos, alhamdulillah rabbil alamin. Tuh bos, besar ya, besar bos. Alhamdulillah dapat lagi bos, besar kepitingnya tuh bos. Alhamdulillahirabbil alamin Gusti. Alhamdulillahirabbil alamin Gusti. Oleh kepiting maning. Dadi oleh kepiting loro bosku. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bandane ya. Banda bae gede soalek. Gede ditaliin bola di banda. Gede bos soalek. Nah, dimasukkan ke itu ke waring, nanti nyapit badan saya soalnya besar, mau saya ikat bos, mau saya ikat. Talinya jangan banyak-banyak lah, buat barangkali nanti dapat lagi, udah segini aja cukup. Nah ini bos, mau saya ikat bos pitingnya, mau saya ikat bos. Bos, pitingnya tuh sudah saya ikat. Masukkan bos, masukkan. Dapat dua, alhamdulillah bos. Anginnya kenceng, anginnya santer bosku, anginnya santer, angin barat ini, mulai ada angin barat ini tuh anginnya. Piting apa bukan ya bos, piting apa bukan, piting apa bukan ya bos. Tuh airnya berombak bos, angin barat laut ini bos. Piting mati atau piting hidup ya, coba bos. Hidup bos, ternyata hidup bos.
piting serani, bos. Piting serani. Tuh, piting serani, piting bambu itu. Cuma besarnya kalau piting bambu ya itu udah indukan seperti itu. Kadang ya ada yang besar sedikit tuh. Tapi mayoritas rata-rata kepiting bambu ya, seperti itu besarnya. Enggak ada yang terlalu besar kayak seperti kepiting bakau tuh. Ini kepiting bambu, bos. Tuh. Tadi saya kira kepiting mati atau tanah digundukan lah. Ternyata di caduk itu bergerak. Ya untung bisa kena, bos. Alhamdulillah rabbil alamin dapat lagi, bos. 3 ekor kepiting. 2 kepiting bakau yang tadi diikat dan ini satunya kepiting bambu. Kepiting serni lah kata orang sininya. Mudah-mudahan nanti bisa memperoleh hasil lagi, bos ya. Kita taruh di mana, bos? Enggak usah diikat lah. Kecil. Buat rebusan ini, bos. Allah, Gusti. Pitingnya gede beli ge cenanangan baik. Nih. Pitingnya gede beli cenanangan baik kon. Aduh. Kayak kaku nih. Pitingnya gede ora. Cuma itu bos di batoknya ditumbuhi lumut jadi agak licin ketika dipegang tuh. Ketika dipegang tuh itu pitingnya. Ketika dipegang lepas karena licin. Kita mau dimasukkan aja pas lah. Perempuan lagi bertelur piting bambunya. Lah, bawa aja buat rebusan, buat lauk anak. Oke, bos. Masukkan ke anduk kantong. Bos, dia mau nyapit. Udah, saya masukkan, bos. Kita nyari lagi, bos. Mudah-mudahan ada lagi piting. Ini airnya bergelombang, bos, berombak karena angin laut, bos, angin laut agak lumayan kencang lah. Itu suaranya anginnya pun terdengaran. Aduh, bosku. Nah itu, bos, ada lagi. Hujannya datang juga, bos. Hujannya datang. Aduh, hujannya ada gerimisnya lagi, bos. Nah itu ada kepiting lagi tuh. Kayaknya kepiting serni lagi tuh. Kepiting kayak seperti tadi. Bosku, ada lagi kepiting serni. Kita coba caduk ya, bos ya. Moga-moga kenal lah. Lumayan ada lagi rebusan. Ada gerimisnya, bos. Kenal lagi, bos. Piting bambunya kenal lagi. Cabenya hilang satu, bos. Cabenya hilang satu tuh. Cabenya hilang satu, bos. Tadi kepiting bambunya atau kepiting serinya cabenya 2, ini cabenya 1. Lumayan, bos ya, buat rebusan tuh. Cabenya 1, hilang satu. Mungkin habis berkelahi sama temannya ya. Terus kalah cabenya itu putus. Aduh, licin, bos. Licin. Kalau pin kayak gini licin, batok-batoknya tuh. Batoknya. Aduh. Kalau pin kayak gini licin, batoknya tuh. Piting capit sih jebak kok angel temen kon. Jeng-jeng bau capit. Kali capit sih licin. Putus, bos. Tuh. Capitnya putus. Putus sepitnya. Putus sepitnya satu tuh. Angel temen. Alhamdulillah rabbil alamin buat rebusan, bos. Masukkan. Ini capitnya, bos. Capitnya tuh. Capitnya. Bawa aja lah capitnya buat direbus. Aduh, dapat kepiting serni 2, kepiting bakau 2, bos. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, itu ada lagi, bos. Itu ada kepiting lagi tuh. Lagi ngumpet. Tuh kepitingnya ngumpet, bos.
Tuh. Tuh kepitingnya ngumpet di bawah ranting, Bos. Tahu? Tahu kan, Bos? Lihat. Tuh, kepitingnya tuh. Lagi ngumpet, Bos. Di bawah ranting itu. Di kayu. Ini bisa sore kayu, Bos, kepitingnya. Kita caduk ya, Bos ya. Mudah-mudahan bisa mana lah. Susah ini. Kayunya kita singkirkan dulu biar enggak mengganggu caduk. Waktu mencaduknya enggak, biar enggak mengganggu. Tapi takutnya lari ya. Mana lagi, Bos? Mana lagi? Tapi lumayan ini, Bos. Lumayan kepiting serni, kepiting bambu. Tuh, kepiting bambunya, Bos. Lumayan. Kepiting bambu, Bos. Tuh, kepiting bambunya, Bos. Alhamdulillah, Bos. Buat rebusan. Kalau kepiting bambu kayak gini, Bos, kelihatannya diam, tapi ketika mau dipegang, itu tenaganya itu lumayan merontanya tuh. Susah amat ya. Menembak, cong. Menyapit, Bos. Kepitingnya gede ora ya. Lumayan lah. Gua rebusan. Patok kepalanya tuh. Dicin. Tadi, Bosku, kita bisa memperoleh 3 ekor kepiting serni. Kata orang sininya tuh, kata orang Jakarta, mungkin kepiting bambu lah. 3 ekor kepiting bambu dan 2 ekor kepiting bakau. Nah, kita rencana mau pulang, Bosku. Apabila tayangan video ini kurang apik atau kurang berkesan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa, Bosku, seperti biasa, like, subscribe, juga share agar teman yang belum tahu konten saya bisa tahu, Bosku. Sebelum saya pulang, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, kita mau pulang, Bosku. Sudah capek, mau tidur.